nominalnya nanti di... sekarang. Oh ya, untuk bahas nominal, saya nge-spill sedikit untuk kategori siswa. Jadi untuk di kategori siswa itu, teman-teman, istilahnya tuh yang mendaftarkan teman-teman itu untuk data awalannya, kayak untuk bikin akun segala macam, itu dari sekolah. Iya, biasanya sekolah. Ya, dari sekolah untuk siswa ya. Jadi kebanyakan di sini sih kendala. Kadang itu ada data yang salah, itu bukan dari kesalahan siswanya, tapi tidak ketelitiannya guru atau sekolah tersebut. Itu untuk itu hal umum sih, teman-teman ya. Karena kita manusia kan. Nah, karena kita manusia, kita tidak bisa menyalahkan itu, tapi itu ya juga itu karena banyaknya siswa dan banyaknya siswa yang diinput, iya. Jadi ketelitian itu iya, berkurang. Benar, benar. Kayaknya agak menyayangkan di situnya sih ya. Tapi ya mungkin anggap aja itu bukan rezeki dari teman-teman, iya, kayak gitu. What makes you deserve to get this question? Because I deserve it. Pede banget ya. Ya pede dulu kayak gitu. Menurut saya I deserve it. I deserve it. I deserve this scholarship. Because gini, dilihat dari nilai akademik saya sangat tidak buruk sama sekali, malah melampaui minimal IPK. Gitu. Bukan saya sombong, tapi saya memang segitu. Mungkin dilihat dari scoring. Scoring saya tinggi. Kemarin scoring saya itu ada 30.124. Itu scoring saya. Scoring saya dalam penerima beasiswa Katim Stimulan, Katim Tuntas, kategori Stimulan, prestasi akademik. Sayangnya dari nilai IPK. Untuk data penunjang jelas juga, tapi ini kan namanya saingan nilai. Jadi titik beratnya titik sana. Beratnya ada di nilaimu kurang, kamu akan tergeser. Jadi sistem scoring itu sistem geser, teman-teman. Sistem penerimaan ini. Kalau ada yang lebih tinggi dari teman-teman, otomatis teman-teman bakal tergeser. Ini, kalau mau daftar beasiswa tuh pede aja dulu. Emang kalau pede itu semua jalur untuk mendaftar beasiswa tuh bakal terbuka. Tetap dulu, coba dulu, coba dulu. Tahu. Jangan sekali nggak keterima terus teman-teman minder. Oh berarti aku nggak worth it dalam dapat beasiswa. Berarti aku nggak se-worth it itu, aku nggak sepintar atau semampu itu untuk mendapatkan karena beasiswa. Karena gagal. Ya karena kami pernah gagal. PPA. Ya, karena kami pernah gagal. PPA itu istilahnya nggak ada nilai, kami gagal. Tapi gagal. Coba di beasiswa lain, lulus. Kami dapat. Dan itu nilai juga. Iya nilai. Iya kan? Beda tempat, beda kualitas juga kayaknya. Iya, ya gitulah. Ya. Forget about it. Nah, jadi itu teman-teman, ini kabar baik banget sih dari beasiswa Kaltim Tuntas karena ada dua tahap. Jadi kemungkinan kita dapat juga lebih besar kayak gitu. Karena anggarannya ditambah teman-teman kayak gitu. Dan juga untuk nominalnya nanti di... sekarang. Oh ya. Untuk bahas nominal, ini alhamdulillah banget sih di tahun 2021 itu besar daripada tahun 2020. Ya, kamu mendapat dua kali kan? Iya, ya, saya mendapat dua kali. Dulu? Yang di tahun 2020 saya mendapatkan nominal sebesar 3 juta. 3 juta pas. 0,000, enggak, no lebih, no kurang. 3 juta pas tanpa potongan dan langsung dikirim ke rekening langsung. Nah, bedanya sama Tuntas gini. Why I'm choose Stimulan. Itu berdasarkan riset pribadi ya, gitu ya. Pendapat saya. Jangan terpengaruh sama saya. Tuntas itu baik, Stimulan juga baik, semuanya baik kayak gitu. Itu tergantung teman-temannya aja pilihan. Jadi kalau di Tuntas itu teman-teman nominalnya itu emang lebih besar. I don't know berapa, tapi itu kata teman-teman saya itu lebih besar daripada Stimulan karena mereka bertahap dan mungkin sesuai dengan apa sih bahasa bukan UKT itu. SPP. Iya, SPP. Kalau untuk mahasiswa ya, ini siswa nanti dulu. Kalau mahasiswa sih misal UKT teman-teman 8 juta. Nah, itunya dapatnya 8 juta tuh per semester. Per semester ya. Juga. Worth it, worth it. Tapi